Cara menghilangkan sunburn di muka, tangan, dan kaki dengan cepat. Sunburn terjadi ketika kulit terlalu lama terpapar sinar matahari. Tidak hanya mengganggu penampilan, tetapi bisa menimbulkan rasa perih di kulit. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi sunburn. Satu, berikan kompres dingin di kulit. Gunakan handuk yang dibasahi dengan air es, lalu kompres bagian kulit yang terkena sunburn. Anda juga bisa mandi atau berendam dengan air dingin, untuk mengatasi sunburn. 2. Berendam dengan bahan-bahan alami. Saat berendam, Anda bisa menambahkan beberapa bahan alami ke dalam bak mandi, seperti gandum utuh, berfungsi mengurangi rasa gatal pada kulit yang terbakar matahari. Cuka apel, untuk menyeimbangkan pH kulit, dan mempercepat proses penyembuhan. Baking soda, untuk meredakan iritasi dan kulit kemerahan. Minyak esensial, minyak lavender atau chamomile bisa mengurangi rasa sakit dan perih pada area kulit yang terbakar matahari. 3. Gunakan bahan alami di dapur. Timun, lidah buaya, madu, dan minyak zaitun atau minyak wijen memiliki kandungan antioksidan, anti nyeri, dan anti radang alami yang dapat memulihkan kondisi kulit yang terluka dan rusak akibat terbakar sinar matahari. 4. Minum air putih yang cukup. Selain kulit kering, Anda juga beresiko terkena dehidrasi. Perbanyak minum air putih, jus buah, atau air kelapa muda untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Anda bisa melihat bagaimana manfaat luar biasa dari air kelapa muda di video kami sebelumnya. 5. Gunakan obat-obatan. Jika rasa perih tidak tertahankan, Anda bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri, seperti paracetamol atau ibuprofen. Gunakan juga obat-obatan oles seperti kortikosteroid untuk meredakan peradangan pada kulit akibat sunburn. Selain 5 cara di atas, Anda juga dapat melakukan hal berikut ini. Gunakan pelembab berbahan alami. Gunakan pakaian berbahan lembut saat beraktivitas di luar ruangan. Hindari memencet atau menggosok kulit yang terkena sunburn untuk mencegah infeksi. Hindari membersihkan kulit dengan sabun berbahan kimia keras, seperti mengandung pewangi dan antibakteri. Jangan lupa gunakan SPH 30, baju dan celana panjang, serta topi dan kacamata hitam, agar dampak sunburn bisa diminimalisir. Semoga video ini bermanfaat. Dukung perkembangan channel kami dengan klik like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.